Oke, pemirsa, ini adalah paving block yang sudah jadi ya. Kita di sini akan belajar bersama cara membuat paving block. Dan ini ada beberapa bahan yang harus kita siapkan, yaitu pasir yang sudah disaring, semen, dan juga air secukupnya. Dan diperlukan dua adonan, yaitu satu adonan antara campuran pasir dan semen itu perbandingannya 1:1. Sedangkan adonan yang kedua, yaitu campuran pasir dan semennya 10:1. Dan sebelum kita bikin, kita harus membersihkan. Nah, ini adonan yang pertama adalah adonan 1, ditaruh di bagian bawah. Kemudian kita taruh adonan yang kedua. Nah, setelah itu kita perhatikan, ini nanti akan di apa ya, pukul-pukul sampai supaya padat. Nah, kita saksikan. Setelah dipukul-pukul rata, kita perhatikan bagaimana jadinya. Ya, inilah penampakan paving yang baru saja selesai diproses. Nah, ini kita perhatikan. Sekali lagi ya, kita perhatikan pelan-pelan. Ini adalah adonan pertama. 1, 2 sendok. Kemudian adonan yang kedua, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 6 ya. Terus setelah itu kita pukul-pukul lagi ya. Kita pukul-pukul sampai padat ya. Nanti bisa kita perhatikan hasilnya. Oh ya, bentar. Nah, di situ aja. Nah, itulah hasilnya. Jadi sangat mudah sekali, dan semua kalangan insya Allah bisa mengerjakan pekerjaan ini. Kita lihat ya, ternyata seperti ini prosesnya.